Atlet para negara Muhammad Amar Aiman sanggup bertungkus lumus menjalani latihan dan berjauhan dengan keluarganya demi mencapai impian menggenggam pingat emas di Sukan Paralimpik Paris 2024. Amar Aiman membuktikan segala usaha dan pengorbanannya berbaloi apabila dia berjaya memenangi pingat emas 400 meter T20 Sukan Para Asia di Hangzhou pada bulan lalu. Lebih manis lagi, anak kelahiran Pontian itu turut berjaya memecahkan rekod Temasha dan Asia. Ketika ditemui di rumahnya di Taman Utama Pekan Nenas, Amar Aiman mengakui cukup gembira kerana dapat kembali menemui keluarganya selepas menjalani sesi latihan panjang hampir 3 bulan. Saya sangat terharu membawa pingat emas. Pingat emas ini untuk family saya dan rakyat Malaysia. Saya tak sangka apa ni dapat menangkan pingat emas di Hangzhou dan memecahkan rekod Asia sekali. Saya sangat terharu lah. Saya nak buat lebih baik untuk negara, nak membawa balik pingat emas Olimpik tahun hadapan.